akan bicarakan tentang satu relasi yang penting sekali yang perlu kita miliki dan kita bangun dalam hidup kita. Relasi dengan Tuhan, atau dalam pembicaraan kita saat ini kita sebut sebagai waktu teduh. Beberapa penulis tentang spiritualitas menyebutnya sebagai solitude, waktu sendirian dengan Tuhan. Dalam gerakan mahasiswa ini dikenal sebagai daybreak, yaitu waktu yang kita lewatkan bersama dengan Tuhan sebelum fajar menyingsing, bersama-sama dengan Tuhan. Waktu teduh, apa itu waktu teduh? Bagaimana kita melakukan waktu teduh? Kita akan sama-sama belajar. Saudara-saudara, waktu teduh adalah salah satu disiplin rohani. Dallas Willard mengatakan dibandingkan dengan disiplin rohani yang lain, waktu teduh adalah disiplin rohani yang paling radikal dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Mengapa dia bilang begitu? Karena saudara-saudara, ketika kita memelihara waktu teduh kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, banyak disiplin rohani yang lain juga akan kita lakukan. Misal, disiplin baca Alkitab. Ketika kita waktu teduh, kita pasti baca Alkitab. Kita bisa menggabungkan kalender pembacaan Alkitab kita dengan waktu teduh kita. Disiplin berdoa, doa syafaat dan sebagainya. Ketika kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman-Nya, Tuhan mengatakan sesuatu dan kita mendoakan pada Tuhan. Selain diri sendiri, kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Jadwal kita untuk berdoa syafaat bisa kita masukkan di dalamnya. Waktu teduh menolong kita melakukan doa dan firman. Waktu teduh akan menolong kita di dalam kita beribadah bersama-sama. Waktu teduh adalah ibadah pribadi kita dengan Tuhan. Ketika setiap orang di dalam ibadah bersama itu punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, bukankah ketika bersama-sama, ibadah bersama-sama akan menjadi ibadah yang hidup bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan anak-anak Tuhan yang lain yang punya relasi pribadi dengan Tuhan. Demikian juga disiplin-disiplin rohani yang lain. Waktu teduh adalah disiplin rohani yang paling radikal untuk dipelihara dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Saya suka sebuah gambaran ilustrasi dari sebuah buku komik. Saudara-saudara, mungkin sebagian di antara kita pernah membaca satu komik yang diberi judul Kung Fu Boy. Tokohnya namanya Chin Mi. Chin Mi adalah seorang yang suka belajar kungfu dari berbagai macam aliran, berbagai macam orang. Suatu saat dia sedang datang ke sebuah desa dan melihat di depan matanya ada perampokan. Ada orang yang sedang dirampok, dirampas hartanya. Dia sebagai seorang pendekar mau menolong, tetapi sebelum dia menolong ada orang lain yang datang dan orang itu melawan para perampok itu, perampoknya kalah dan lari tunggang-langgang. Sesuatu yang unik yang Chin-nya amati adalah orang ini melawan para perampok ini dengan menggunakan jurus yang sederhana sekali, jurus yang dipelajari oleh semua orang yang baru belajar kungfu. Dan dia tidak tahu bahwa jurus dasar itu bisa sedemikian kuatnya. Dan kemudian selidik punya selidik, Chin-mi menemukan bahwa rupanya orang yang tadi penolongnya itu adalah orang yang bodoh sekali di kampung itu. Saking bodohnya, guru kungfunya sampai frustrasi ngajarin dia kungfu, dan guru kungfunya yang mengajarkan satu jurus saja, jurus sederhana di dalam permulaan orang belajar kungfu, dan diminta kepada orang yang bodoh ini lakukan terus-menerus secara konsisten setiap hari. Dan itulah yang dia lakukan. Gerakan pukulan satu jurus itu dia latih demikian rupa sehingga makin kuat, makin sempurna, makin benar dilakukannya dan makin powerful. Saudara-saudara, Dallas Willard mengatakan ini adalah disiplin rohani yang paling radikal. Jimmy mengatakan pukulan satu jurus, itulah waktu teduh. Sesuatu yang kalau kita lakukan secara konsisten, baik sebagai orang Kristen baru maupun sebagai orang Kristen yang sudah lama melayani dan sebagainya, konsistensi menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat radikal, sangat-sangat penting. Pukulan satu jurus yang kalau kita terus memeliharanya akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan pelayanan kita. Kita akan belajar di dalam rangkaian video ini tentang dua hal. Apa itu waktu teduh dan bagaimana melakukan waktu teduh? Kita mulai dengan yang pertama. Apakah waktu teduh? Secara definisi, waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui firman dan doa yang dikhususkan secara teratur. Agak panjang definisinya, kita akan pelajari bagian demi bagian. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Alkitab berisi dengan banyak sekali gambaran yang menceritakan kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita. Mari kita lihat satu persatu. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus
pasal 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Saudara-saudara, apa yang saudara pikirkan ketika Allah mengatakan bahwa tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus? Di dalam segala penafsiran yang bisa kita pikirkan, satu hal yang penting dari pernyataan ini adalah bahwa Tuhan berada dekat dengan kita. Tuhan di dalam diri kita untuk bersekutu dengan kita. Bagian Alkitab yang lain yang menggambarkan tentang kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita, Yohanes 15 ayat 5. Mari kita membacakannya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara-saudara, gambaran yang selanjutnya kalau tadi adalah rumah, sebuah bait dengan penghuninya, sekarang adalah sebuah ranting dengan pokok anggurnya. Pokok anggur merupakan tempat di mana sari-sari makanan itu dialirkan kepada ranting, dan ranting adalah tempat kita, adalah diri kita di mana kita menempel pada pokok anggur. Satu gambaran yang organik, gambaran yang hidup, gambaran yang intim dan erat tentang relasi kita dengan Tuhan sebagaimana Alkitab nyatakan. Gambaran indah berikutnya yang Alkitab katakan adalah dari Galatia pasal 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudara-saudara, gambaran selanjutnya, tadi kita melihat gambaran rumah, gambaran pohon. Sekarang gambaran yang lebih dekat dengan kita yaitu gambaran relasi antara Bapa dan anak. Saudara-saudara, dalam Alkitab ada banyak sekali penggambaran tentang relasi kita dengan Tuhan, misalnya sebagai gembala dan kita domba-dombanya, dan itu adalah sebuah ilustrasi. Tetapi gambaran tentang Bapa dan anak itu bukan sekedar ilustrasi, tetapi sebuah realitas bahwa Tuhan menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Dan seperti Bapa yang berrelasi dengan anaknya, demikianlah relasi yang Tuhan mau untuk kita miliki dengan dia. Bukan sekedar status, bukan sekedar sebuah gambar, tetapi sebuah realitas kehidupan di mana kita sebagai anak datang pada Bapa, bercakap-cakap, bersekutu, menikmati kehadirannya, menghormati dia, dan mendapatkan perlindungan-perlindungan maupun arahannya. Gambaran indah berikutnya yang Alkitab katakan diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Saudara-saudara, di dalam kita belajar firman, kita sering mendapati bahwa siapa bergirang hati atas siapa. Dalam Mazmur, dalam berbagai bagian yang lain dikatakan bahwa kita bersuka cita akan Tuhan, kita bersuka cita akan kehadirannya dan sebagainya. Tetapi dalam bagian ini dikatakan seperti girang hatinya seorang mempelai laki-laki melihat mempelai perempuan, demikianlah Allah bergirang hati atas kita ketika kita datang pada dia. Apalagi alasan yang kita perlu untuk datang pada Tuhan. Tuhan bersuka ketika kita datang pada dia seperti sukacita seorang mempelai pria melihat mempelai wanita datang. Tuhan senang ketika kita menghampiri dia, ketika kita berrelasi dengan dia. Dan kita sebagai mempelai-mempelainya perlu meresponi dan menyambut sukacitanya dan menyambut relasi yang dia rindukan itu. Saudara-saudara, kita sudah melihat beberapa gambaran Alkitab mengenai kerinduan Tuhan untuk persekutuan kita. Apa yang dapat saudara-saudara simpulkan ketika kita melihat beberapa bagian yang sudah kita baca dan pelajari tadi? Apa yang dapat kita simpulkan mengenai berbagai pernyataan relasi itu? Saudara-saudara bisa pikirkan dan diskusikan, tetapi setidaknya ada beberapa poin yang kita bisa temukan. Yang pertama, bahwa relasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang Tuhan sukai, Tuhan kehendaki untuk dia miliki dengan saudara dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan tidak membutuhkan kita, tetapi Tuhan mengasihi kita dan Tuhan disenangkan ketika kita menyambut kerinduannya. Yang kedua, yang bisa kita simpulkan adalah semestinya
relasi kita dengan Tuhan adalah bagian dari kehidupan Kristen yang normal, bukan sesuatu yang ekstra. Seperti seorang anak berrelasi dengan bapaknya, itu sesuatu yang normal, bukan? Seorang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan berrelasi, itu sesuatu yang normal. Ranting menempel pada pokokku, sesuatu yang normal. Relasi dengan Tuhan mestinya menjadi suatu bagian dari kehidupan Kristen yang normal. Sayangnya kehidupan Kristen sudah sedemikian tidak normalnya. Sehingga ketika kita melihat ada orang Kristen yang normal bersekutu dengan Tuhan, kelihatan menjadi istimewa. Tetapi mestinya bukan begitu. Yang ketiga, ketika kita melihat mempelai laki-laki, mempelai wanita, orang tua dan anak, ranting dan anggur, rumah dan pemilik rumahnya, kita melihat bahwa kenyataan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berkurang. Tetapi masalahnya adalah kesadaran kita akan kehadirannya yang seringkali mengendor. Bukan Tuhan yang menjauh, tetapi kita yang tidak meresponi. Waktu teduh adalah cara kita meresponi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia.